keluarga-keluarga yang ada di dalam rumah. Ini keadaan saat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku yang hari ini terkena bencana, mendapatkan ujian dari Allah Subhanahu wa taala, kami mengucapkan turut berduka dan bela sungkawa yang sedalam-dalamnya. Dan bagi korban yang hilang, semoga cepat diketemukan, dan keluarga semoga diberikan kekuatan dan ketabahan. Dan semoga dari kejadian ini kita semua bisa mengambil hikmah, kita semua bisa mengambil pelajaran. Dan untuk saudara-saudaraku, mari kita saling bahu-membahu, tunjukkan kepedulian kita, tunjukkan persaudaraan kita. Ayo, ulurkan tangan, ulurkan bantuan untuk saudara-saudara kita. Karena pada hakikatnya kita adalah bersaudara. Innamal mu'minuna ikhwah. Antara kaum muslimin dengan muslimin adalah bersaudara. Jadi tidak dibenarkan apabila saudara-saudara kita terkena musibah, terkena bencana, kita diam saja, kita berpangku tangan. Tetapi ayo, apa yang kita bisa, bisa menyumbangkan tenaga, bisa menyumbangkan materi, pikiran, tunjukkan kepedulian kita. Tunjukkan kepedulian kita hari ini, saudara-saudaraku. Dan jangan lupa, dari pelajaran ini, dari kejadian ini, kita harus mengambil hikmah. Mungkin selama ini kita kurang bersahabat dengan alam. Mungkin selama ini kita tidak berlaku bijaksana kepada alam kita, sehingga terjadi bencana seperti ini. Marak misalnya pembabatan hutan, penebangan pohon-pohon, pola hidup yang tidak rapi, pola hidup yang tidak tertib, membuang sampah sembarangan, itu bisa memicu bencana alam. Maka dari itu, dengan pelajaran ini, mari kita perbaiki semuanya. Tetapi saudara-saudaraku, semua itu hanyalah syariat saja. Hakikatnya adalah Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah takdir, ini adalah suratan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka janganlah kita jauh dengan Allah Subhanahu wa taala. Janganlah kita menjauh dari Allah Subhanahu wa taala. Janganlah kita ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi mendekatlah kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semua mendapat pelajaran yang berarti, lebih bijaksana memperlakukan alam, dan lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.